dapat nama tu sebab apa, tengok cerita apa, Mak Air Total. Ah, kebetulan betul tahun lepas. Ah, kebetulan Mak Air Total tengah viral. Ah, jadi bila Kak ada idea nak buat coconut shake tu, Kak cakap nak letak coconut shake apa. Jadi daripada situ Kak cakap awet total lah kan, nak letak Mak Air Total sebab suami Kak nama awet kan, letaklah awet total. Asalnya tapak semua ni dekat ni, dekat Eco Park. Dekat depan Eco Park. Oh, depan. Sekarang pindah semua sini. Oh, sini barulah. Jadi sini kalau orang tanya Kak, cukup ada orang nak tahu ni mana, apa tempat dia di mana ni Kak? Ah, tempat dia dekat dengan kampung Datuk Tata. Okay. Ah, dekat Eco Park pun boleh. Ah, cari depan ataupun tu Eco Park kan? Ah, ah betul betul. Depan tu Eco Park. Ataupun boleh cari location kebun-kebun kerinci. Haa, kebun-kebun kerinci akan sampai ke sini lah. Haa, okey dek, nak berapa kau nak shake? Dua boleh tak? Boleh, dua. Ya. Nanti kita tengok apa buat. Kita ada coconut shake coklat, coconut shake Oreo. Apa yang ada? Apa boleh tahu kan? Coconut shake coklat, coconut shake Oreo. Ada apa jenis? Ada tiga lah biasa. Ada yang special. Special, semua special sebab kita semua letak aiskrim. Letak aiskrim. Semua special lah. Okay. Kopi ais Vietnam pun ada. Okey, Kak buat tiga-tiga. Okey. Mi celup pun ada. Oh, coklat. Coklat tak bawa pula. Tak apalah. Ada. Tak boleh. Ini kekurangan pun ada juga eh. Elektrik tak ada eh. Elektrik air. Iyalah. Oh, elektrik air lah eh. Kekurangan dia. Oreo. Kita buat Oreo satu, biasa satu. Ice cream. Oreo lah. Oreo yang dia hancur lah. Haa, memang dah Oreo memang dah hancur dah. Boleh nama tu tak? Apa? Ah, ke mana boleh?
dapat nama tu sebab apa tengok cerita apa Mak Etotel. Mak Etotel. Ah, kebetulan betul tahun lepas. Ah, kebetulan Mak Etotel tengah viral. Ah, jadi bila Kak ada idea nak buat coconut shake tu, Kak cakap nak letak coconut shake apa? Jadi daripada situ Kak cakap awet Etotel lah. Kan nak letak Mak Etotel sebab suami akak nama awet kan, letaklah awet Etotel. Nama dia bukan awet tapi orang Kelantan kan. Betul. Orang Kelantan sinonim awet dengan apa? Dengan Mac lah kan. Kita ada kopi ais Vietnam. Ni berapa harganya Kak? Apa? Coconut shake. Coconut shake yang biasa RM5. Coklat atau Oreo RM6. Coklat atau Oreo RM6. Okey tak? Suara rosak kecil. Coklat tak bawa ni. Kalau bawa tak apa. Tak bawa coklat kat rumah. Lupa pula. Coklat tak ada. Dia tak boleh buat soal lagi. Betul. Tu apa kak? Kopi. Kopi? Oh. Yang dua ni sama lah kan? Kita ni sebelum tak kuah tu. Okay, kak, sampai kak, biar. Hari ni saya belanja. Ah, tak apa. Hari ni video saya belanja. Okey. Saya beli. Okey, sama-sama. Oh, ni ada ni gram mi celuk dah ni. Mi celuk awet totel dia panggil. Ini resipi tu daripada Kelantan lah kita kira ni. Daripada Umi, mak kepada saudara kawan saya lah. Dia yang cadangkan untuk buat mi celuk ni. Dia bagi resipi lah. Jadi kita try buat. Berapa lama dah buat mi celuk ni? Baru seminggu lebih ni. Seminggu lebih. Kita try. Kita pun ada semua kita tahu apa bahan-bahan dia ni. Bahan-bahan dia tak ada masalah. Dia punya bahan dia macam biasalah kalau kat atas sebut mi celuk gak. Dia automatiklah tiga bahan ni. Apa ni? Mihun, mi kuitiao. Gitu. Pasti bahan-bahan dia aja nilah yang resipi daripada sana lah ni. Dia punya bahan-bahan. Bahan dia. Boleh terlalu buat sahaja? Boleh. Okey. Jadi kita tengok. Kita nak buat gun ini. Okey. Ni nak capu semua lah. Kalau kelatek dia misluk ni, dia capu semua dia. Special sekali. So, kita masuk ni. Itu masuk apa tu? Ini toge. Okey. Yang ni kakor. Yang ni kakor ni lauk dia lah. Hari ni tak ada perut hari ni. Hari ni tak ada perut. Biasa ada. Biasa ada perut. Hari ni tak ada perut lah. Tak ada nak buat perut. Kita untuk ni lah. Untuk kata apa? Celuk dia lah untuk bagi dia kembang.
Ah, lembut lembut. Ah, tapi tak lama pun celuk dia. Kejap je. Okey. Alright. Bebek dia ni bawang bawang goreng. Bawang goreng. Tak ada benda ni kat tak sedap lah. Ha ni sama kat ni. Tak ada benda ni kacang memang tak lagi. Kacang. Ni. Ni apa ni? Saya ingat dah. Bawang saya. Bawang juga dah. Ha. Ha? Jeruk. Jeruk. Allah ba. Allah. Okey. Dia punya sini lah. Ha, dia punya bahan dia lah. Ini sebenarnya kalau ikut ke dia kita letak atas rak ni. Tapi sini sebab kita tak boleh nak buat makan lagi. Meja tak boleh bubuh pun lagi. Kita masuk sekali lah. Haa gitu. Sama juga dengan ni. Hak ni sepatutnya pun atas ke ni belakang. Haa jadi dia. Sekarang ni benda ni ni. Kalau kita buh dulu pun. Apa sekali pun boleh. Kalau kita nak buka. Kalau buka balik. Kita buah hasil. Buah hasil itu tiga jenis. Satu, dua, tiga. Kita buat tiga jenis. Sekarang ni dah siap dah tu. Dah siap dah tu. Kak ni bayaran tu tadi kak ya. Okey. Oh tak apa. Kak ambil je. Kak doakan semoga kami penonton-penonton moga-moga murah rezeki. Okey. Okey kak. Okay, assalamualaikum.